Selamat pagi, kembali lagi dengan Wilson News bersama saya Kate Butler. Oke, pagi ini dari kota Sakura di bagian utara, aku akan melaporkan di sini tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seekor Godzilla raksasa. Pak Superman, tolongin aku. Oh, Yuta, ya ampun si Yutanya malah digigit oleh si Godzilla. Dia di dalam mulutnya si Godzilla, gimana ini ya? Oh, aku akan lawan si Godzillanya lagi. Kenapa malah ada Godzilla merah lagi? Tadi kan bukannya sudah aku lawan. Nah, kita akan lawan lagi teman-teman. Oke, nih aku kalahkan dulu kaki. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, Mio, aku mau buat tantangan buat kamu nih. Apa kak? Kita akan pakai sepeda ini. Ayo cepat, kamu naik sepedanya. Buat apa sih kak? Ayo cepetan. Siapa yang bisa melewati ini pakai zigzag? Nanti aku bakalan berikan es krim deh. Ah, kalau kalah gimana kak? Kalau kalah ya kamu yang berikan aku es krim gitu dong. Aku nggak pandai kak. Coba saja Mio. Masa gitu saja nggak bisa? Ayo dong, cepetan dong. Ya sudah deh kak, aku akan coba. Aduh, kenapa malah lengket di badanku ini? Sikonnya. Hahaha, kakak. Ya sudah deh, aku akan coba. Nah, aku akan jik-jik dari sini. Ayo, kamu bisa nggak Mio? Kamu pasti tidak bisa. Ah, lihat nih, aku bisa Mio. Kamu nggak bisa kan? Aku nggak pandai kak, gimana? Waduh, kalau begitu pasti aku yang dibelikan es krim. Asik. Nah, aku bisa semuanya Mio. Nah, sekarang aku akan parkour di sini. Oh iya, coba deh. Aduh, ini jadi nempel di perutku. Gimana nih Mio? Ya sudah, aku akan coba parkour. Oke, bisa. Hop. Wih, bisa Mio. Aduh, jadi keberatan nih gara-gara ada kon ini. Nah, di sini aku malah kalah. Ih, kakak gitu aja nggak bisa. Ya sudah deh, aku tiba-tiba lapar. Aduh, tong ini jadi lengket di perutku Mio. Copotin dong, gimana nih? Gimana kak? Coba suruh Kak Sakura saja. Ya ampun, gimana ini? Jadi nggak bisa copot Mio. Ya sudah, aku akan minta tolong sama Kak Sakura saja. Kalau nggak gimana besok aku ke sekolah dengan tong ini. Wah, aduh. Mio, gimana Mio? Tolongin aku Mio. Kak Sakura ada nggak ya? Kak Sakura, tolongin aku kak. Hey Yuta, ada apa sih? Kak, aku gara-gara main sama si Mio, ini tongnya jadi nempel di perutku nih. Gimana? Wah, gimana nih copotinnya? Nggak tahu kak. Tolongin aku dong. Sepertinya kamu harus aku bawa ke dokter deh. Hah? Masa bawa ke dokter sih? Iya. Mungkin dokter akan operasi kamu. Hah? Aku tak mau dioperasi, kak. Tolongin, kak. Gimana ini? Ih, kamu ini nanti deh. Kak Sakura lagi sibuk. Kak Sakura mau nonton berita dulu. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Wilson News bersama saya, Kate Butler. Oke, pagi ini dari kota Sakura, di bagian utara, aku akan melaporkan di sini tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seekor Godzilla raksasa. Godzilla tersebut menyerang dan menghancurkan gedung-gedung. Lihat saja itu, ada gedung-gedung yang kebakaran. Wah, dan juga menyemburkan api dari mulutnya. Wih, panas banget di sini. Dan belum diketahui dari mana Godzilla tersebut berasal. Warga-warga di sini panik dan segera melarikan diri karena ketakutan. Polisi belum juga datang. Dan di manakah si Superman? Kita akan lihat apakah si Superman akan segera datang ke sini. Waduh, Godzillanya besar sekali. Nah, kita akan segera tunggu kedatangan para polisi dan si Superman untuk menyelamatkan kita. Tolong, tolong. Nah, aku akan wawancara dulu kalian. Kalian nggak takut? Ini, ada Godzilla datang. Enggak, aku mau santai-santai di sini dulu. Soalnya aku lagi nunggu makanan nih. Makanan dari ojek. Hah? Kok malah nunggu makanan dari ojek sih? Nah, bagaimana kalau kita wawancara orang-orang yang ada di sini? Tunggu dulu di sebelah sana. Mereka sedang ngapain nih? Ayo cepat, foto aku. Aku mau foto dengan Godzillanya. Lah, kok mereka malah selfie sih? Gimana sih kalian? Kalian nggak lari? Enggak. Ini kan peristiwa langka, jadi aku akan foto-foto dulu. Ya ampun, ternyata warga-warga tidak semuanya panik. Ada juga yang masih selfie. Oke, kalau begitu sekian dulu Wilson News. Saya Kate Butler melaporkan. Wah, ternyata ada Godzilla. Yuta, kamu ada lihat nggak? Yutanya kemana? Iya kak, aku ada lihat. Tapi tolong copotin dulu dong tong ini. Tidak bisa Yuta, aku lagi sibuk. Aku harus buru-buru. Kakak, si Yutanya lagi kesangkut di tong nih.
Tidak bisa, aku tidak bisa bantu kamu, Yuta. Kalian di sini dulu ya, aku harus segera berangkat ke kantor polisi. Memangnya kenapa, Kak? Itu, ada Godzilla. Jadi aku harus cepat-cepat ke kantor polisi dulu. Oke, aku pergi dulu ya. Kak, tolongin aku, Kak. Nanti saja, Yuta. Aku harus penting nih, harus cepat-cepat ke kantor polisi. Si Takagi ada di kantor polisi atau tidak ya? Jangan-jangan dia belum tahu soal hal ini. Ya ampun, apakah ibu polisi Iyo sudah tahu atau belum? Nah, rupanya si Superman ada di sini. Aku akan beritahu si Superman dulu. Superman, hey, ada apa nih? Ibu polisi Sakura, ini Superman, aku mau beritahu. Ada apa? Ada hal penting ya? Iya Superman, aku tadi pagi baru lihat berita. Katanya di dekat kota Sakura bagian utara ada yang nyerang nih. Apa itu? Ada Godzilla, Godzilla raksasa. Ya ampun, benarkah? Iya beneran. Kamu bisa bantu nggak? Sakura. Ayumi. Kamu mau kemana? Sakura, kamu sudah dengar nggak? Ada berita, itu ada Godzilla raksasa datang ke kota Sakura. Iya ya, Ayumi, aku sudah dengar. Tadi pagi, si Cat Butler melaporkan di Wilson News. Hah? Wilson News? Iya. Pak Superman, bisa minta bantuannya nggak? Soalnya, sepertinya semua warga lagi panik nih. Dan gedung-gedung juga dihancurkan. Waduh, hebat sekali itu Godzillanya. Pasti dia sangat besar ya. Iya, besar banget. Wah, aku sekecil ini gimana mau melawan dia ya? Baiklah, kalau gitu aku akan coba ke sana dulu. Dan aku akan jadi raksasa saja deh. Nah, ibu polisi Sakura, aku akan berangkat dulu ya. Iya, tapi hati-hati ya, Pak Superman. Tenang saja, aku bisa jaga diri. Nah, aku langsung saja berangkat ke kota Sakura bagian utara. Aduh, aku malah kejedut nih. Hah, gimana sih? Kok ada rumah di sini? Ih, rumahnya ini buat aku kejedut saja. Dan sekarang aku akan jadi raksasa dulu. Siap. Puter. Wah, aku sudah jadi raksasa nih sekarang. Nah, sekarang aku langsung berangkat saja deh ke tempat kejadiannya. Di mana ya? Katanya di dekat kota Sakura bagian utara. Aku akan periksa langsung ke sana saja deh. Ciu. Wah, itu dia. Sepertinya gedung-gedungnya sudah kelihatan. Tolong. Wah, sepertinya ada yang minta tolong. Oh, ini dia. Ada Godzilla raksasa di sini. Besar sekali ya. Wah, dia sedang membakar gedung-gedung. Dan ya ampun, di situ banyak sekali warga yang pingsan. Ya ampun, aku akan coba lihat dulu di sini. Wah, ternyata Godzillanya besar sekali, lebih besar dari aku. Oh tidak, gimana ini? Nah, Ayumi, aku harus segera berangkat ke kantor polisi ya. Iya, Sakura, hati-hati ya. Aku juga harus pergi ke tempat kejadian perkara. Yang di dekat tempat yang ada dinosaurus. Salah. Yang ada Godzillanya itu. Iya, Sakura. Tapi kamu harus jaga diri ya. Jangan sampai kena diinjak oleh si Godzillanya. Soalnya aku lihat di dekat beritanya, Godzillanya besar banget, Sakura. Iya, tenang saja, Ayumi. Aku berangkat dulu. Oke, langsung saja ke kantor polisi. Kira-kira ibu polisi Iyo sudah dengar nggak ya berita ini? Aku akan tanyakan dia dulu deh. Nah, ini dia, ibu polisi Iyo. Sakura, kamu sudah dengar nggak berita pagi ini? Sudah. Tapi gimana nih? Kita belum ada yang pergi ke tempat kejadian perkaranya. Iya, aku tadi pagi sudah mengirim sekelompok polisi ke sana. Dan tapi kayaknya tidak bisa membantu deh. Soalnya ternyata Godzillanya besar banget, Sakura. Tenang saja, ibu polisi Iyo. Aku tadi sudah bertemu dengan si Superman. Dia sudah pergi ke sana kok. Wah, untung saja ya ada Superman. Iya, untung saja kota Sakura dilindungi oleh si Superman ya, ibu polisi Iyo. Ya deh, kalau gitu aku sudah bisa tenang. Wah, Pak Superman datang. Aduh, ternyata di sini aku banyak sekali fansnya ya. Wah, ternyata aku banyak fans di sini. Pak Superman, tolongin kami. Iya, tenang saja, aku akan bantu kalian. Waduh, aku tidak boleh malu-malu ini. Kalau aku sampai kalah melawan Godzilla itu, pasti aku sangat malu. Oh, baiklah, kalau gitu aku akan lawan dia. Nah, hey Godzilla, kamu tidak boleh datang ke kota Sakura. Kota Sakura ini dilindungi oleh aku. Oh, sepertinya dia tidak bisa mendengarku deh. Oke, kalau gitu aku langsung saja lawan dia deh. Wah, tangannya besar banget nih. Ada kuku-kukunya lagi. Oh tidak, kalau sampai dia nyakar aku gimana? Waduh, giginya juga besar sekali. Aduh, aku kena apinya, tolong. Wah, kepalanya langsung tanggal. Untung saja. Oh tidak. Kalau gitu aku langsung lawan saja dia. Nah, kita lawan saja kakinya. Oh tidak. Malah kena gedung-gedung. Wah, aku malah menghancurkan gedung-gedung. Gimana ini? Waduh. Gimana ya? Oh, tapi Godzillanya sudah kalah. Untung saja ya.
Nah, aku sudah berhasil mengalahkan Godzilla-nya. Hei, kalian, cepat kabur dari sini. Iya, Pak Superman. Terima kasih ya, kamu sudah menyelamatkan kota Sakura ini. Iya, tenang saja. Nah, karena tugasku sudah selesai, aku akan kembali lagi ke tempatku deh. Aku belum sarapan soalnya. Oke, aku sudah berhasil melawan si Godzilla ya, teman-teman. Waduh, Kak, kenapa kita sampai lari ke sini, Kak? Iya, kata Kak Sakura, aku mau dibawa ke rumah sakit buat dioperasi. Aku tidak mau, Mio. Masa sih aku nyangkut di sini malah disuruh operasi sih? Jadi gimana nih, Kak? Aku kabur saja, Mio. Aku tidak mau. Nah, kita kabur saja ke sini. Aduh. Aku malah jatuh, Mio. Gimana ini? Ya, kenapa kita malah tersangkut di sini, Mio? Tunggu, aku akan cari jalan keluar dulu deh. Nah, untung saja aku bisa keluar dari sini. Tunggu dulu. Di sana, kenapa tiba-tiba ada Godzilla? Oh, itu kan Godzilla yang tadi pagi ada masuk di berita. Wah, keren banget Godzilla-nya. Aku mau lihat deh. Wah, kenapa Godzilla-nya datang lagi ya? Tadi kan katanya sudah dikalahkan oleh si Superman. Wih, kenapa ada Godzilla merah? Tadi kan Godzilla-nya warna abu-abu. Ya ampun, kalau gitu aku akan coba mendekat. Aduh, panas banget di sini. Dan, mulutnya besar sekali. Wah, aduh tidak. Aku malah digigit oleh Godzilla. Mio, tolong aku, Mio. Mio, tolongin aku, Mio. Ya ampun, Kak Yuta. Mio, jangan mendekat, Mio. Nanti kamu malah digigit oleh si Godzilla juga. Iya, Kak. Waduh, gimana nih ya? Aku sepertinya harus beritahu si Superman deh. Mudah-mudahan Pak Supermannya bisa menolong. Tunggu dulu, aku akan lawan dulu si Godzilla-nya. Mana tahu dia bisa melepaskan Kak Yuta. Tunggu, Kak. Aku akan lawan si Godzilla-nya. Aku akan lawan saja. Dor. Wah, si Godzilla-nya sepertinya bisa bertahan. Dia sangat hebat. Dia sepertinya kebal deh. Kak, gimana nih, Kak? Aduh, Mio, jangan kamu nembak-nembak dong. Kena aku tahu. Oh iya, maaf, Kak. Ya ampun, gedung-gedungnya malah roboh. Gimana nih, Kak? Cepetan, panggil aja si Pak Superman. Ya sudah deh, aku akan telepon si Superman dulu. Ya ampun, Superman-nya di mana ya? Superman! Wah, Superman-nya nggak ada di sini. Oke, aku akan telepon dia saja deh. Waduh, ada apa ini? Kenapa aku malah ditelepon oleh si Mio lagi? Ada apa ya? Katanya si Yuta malah digigit oleh si Godzilla. Ya ampun, ada Godzilla lagi kah? Wah, Godzilla-nya datang lagi. Dan kali ini Godzilla-nya yang warna merah. Pak Superman, tolongin aku. Oh, Yuta. Ya ampun, si Yutanya malah digigit oleh si Godzilla. Dia di dalam mulutnya si Godzilla. Gimana ini ya? Oh, aku akan lawan si Godzilla-nya lagi. Kenapa malah ada Godzilla merah lagi? Tadi kan bukannya sudah aku lawan. Nah, kita akan lawan lagi, teman-teman. Oke, nih aku kalahkan dulu kakinya dan duri-durinya di sini. Oh, tidak. Oh, malah kena gedung lagi. Ya, aku malah hancurin gedung lagi nih. Tidak apa-apa, yang penting aku akan selamatkan kamu ya, Yuta. Iya, Pak Superman. Oke. Wah, si Yutanya sudah jatuh. Ya, Pak Superman, terima kasih. Kamu sudah selamatkan aku, Pak. Pak Superman. Iya, cepat kabur dari sini, Yuta. Cepat. Iya, Pak Superman. Mio, ikut aku, Mio. Iya. Aku juga mau ikut Kak Yuta. Mau pulang dulu. Terima kasih ya, Superman. Ya, Yuta. Ya, Mio. Ya, jadi dua kali melawan si Godzilla. Tapi untung saja, mudah-mudahan tidak ada Godzilla yang datang lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Kalau kalian mau ke Godzilla tadi, kalian tinggal ke menu Prop, Set by Prop ID. ID-nya adalah 5016395449932 ya, teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, Godzilla di kota Sakura berdarah ini adalah karya Danis Amsyar ya, teman-teman. Jangan lupa di like dan itu bookmark. Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah. Nah, Mio, ayo cepat pulang dari sini, Mio. Tidak apa-apa deh, Kak Sakura mau bawa aku ke rumah sakit. Iya deh, Kak, daripada digigit Godzilla. Ya sudah deh. Oke, teman-teman, dadah.